feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe. Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah lama gak datang nih ke Arteta Jewelry ya Bang. Iya, betul. Dengan Bang Faisal sebagai ownernya ya. Iya, betul sekali. Ini kalau boleh tahu nih, Bang Faisal ini termasuk orang-orang lama ya di Blok M Square ya, bisa dikatakan ya, seperti itu ya. Termasuk orang lama juga, tapi udah lumayan lama lah. Maksudnya dari yang ramai itu Bang Faisal lah yang masih bertahan ya di sini. Sebelum ramai itu saya udah main batu. Udah main batu ya. Kalau bisa dikatain tuh dari tahun berapa Bang Faisal ya, dari The Black and Square ini dari tahun berapa ya? Kalau buka di toko saya itu tahun 2013. 13 ya. 2013 buka toko. Kalau main Mas Berlian itu udah tahun 2005-an lah. Jadi 2013 bisa dikatakan mendapat ya, zaman itu bisa dikatakan alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Faisal ya. Ya kita tahu sendiri Bang Faisal ini sukses banget di Batuan Permata. Memang fokusnya di Permata aja Bang Faisal ya? Iya, fokusnya di Permata aja. Seperti apa itu Bang Faisal batu-batunya tuh? Seperti ya, banyak. Kalau jenis permata alhamdulillah ada semua. Ada semua ya. Ruby, zamrud, safir, apapun ya. Ada semua. Ada semi precious juga ada. Semi precious stone juga ada. Yang harganya dari ratusan ribu sampai ratusan juta juga ada. Masya Allah. Jadi istilahnya palu gak ada, apa lu mau gua ada gitu ya. Iya betul. Ya. Jadi bagaimana nih Pak Faisal kalau kita ya biasa lah ya bertanya tentang keadaan perbatuan Indonesia setelah pasca pandemi ini. Iya, kalau semenjak pasca pandemi ya, memang sih agak menurun. Tapi kalau untuk batu permata tetap bertahan. Batu permata ya, insyaallah bertahan ya. Bertahan ya. Kalau Bang Faisal ini mengandalkan memang langganan-langganan lama atau memang ada yang langganan baru atau memang gimana ini? Iya, langganan baru tetap ada, tapi yang diutamakan langganan lama. Langganan ya, lama ya? Iya. Biasanya kalau langganan lama itu saya datang ke kantornya biasanya. Saya jemput bola lah. Ah iya benar ya. Jemput bola. Mungkin dia mau upgrade ya, barang-barangnya ya, seperti ya. Itu ya. Pokoknya kantornya di Sudirman, saya samperin. Samperin gitu ya, benar. Jemput bola ya. Jemput bola. Emang gak ada melalui media sosial gitu Bang Faisal untuk masarin batunya? Ya ada. Pakai ada apa itu? Kayak Instagram ya. Di Blok M Square ini kalau boleh tahu alamatnya, lama tepatnya di mana ini Bang Faisal? Ini kalau saya tokonya di Blok M Square, lantai basement, Blok C nomor 275. 275 ya. Arteta Permata, oke. Ini bukanya tiap hari atau bagaimana nih Bang Faisal? Apa ada liburnya dalam satu minggu? Enggak, rata-rata saya buka setiap hari. Setiap hari saya buka. Paling kalau dalam satu bulan kalau udah ini ya jalan-jalan lah sih. Ya jalan ya, healing ya kata orang sekarang ya. Healing ya. Iya. Tapi bukanya dari jam berapa nih Bang Faisal? Saya sampai jam berapa? Saya buka jam 11 sampai jam 9 malam. Sampai tutup mall ya? Sampai tutup ya. Oh, bukanya karena mall juga buka jam 10 ya, ya Bang Faisal betul, ya. Bang Faisal nih kita tahu nih koleksi-koleksinya bisa dikatakan sultan-sultan nih. Kita boleh tahu dong ini koleksi-koleksi topnya yang ada di Arteta Permata ini. Boleh Bang Faisal kita lihat nih? Boleh, intip. Boleh di review. Nanti boleh kita ya. Kita review satu-satu. Sultan punya nih Bang. Nih, ikatannya Mas Berlian. Wah, ini gede ya. Berapa karat nih Bang Faisal? Ini kecil Bang, cuman mejanya besar. Oh, ya. Berapa karat tuh? 430. Nih. 430 ya. Ya. Oh, ini sertifikatnya. Ini sertinya ada. Nih sertinya dari CGL. Ya. Game name
natural emerald beryl. Mm-hmm. Di beratnya 4.31 karat. Ya. Yeah. Mm-hmm. Colornya green, vivid green. Wah. Ya kan, bagus. Clarity moderate inclusion. Uh-huh. Transparan. Origin Colombia, komennya CE minor. Wah, minor ya? Iya, minor. Wah, oh, ya, ini Mayang Sultan ya? Ini Sultan banget ya, Bang. Jadi kalau boleh tahu nih, udah Mas Berlin berapa nih buka harga nih, Bang Faisal? Kita open harga ini 225, Bang. 225 ya? Iya, 225. Worth it ya? Worth it lah. Ini termasuk murah nih, Bang, meja lebar. Warnanya vivid green. Vivid green ya, kalau ya? Vivid green. Berliannya, Bang, super ini. Minor, ini pilihannya, ya. Berapa karat nih berliannya? Berliannya di 2 karat lebihan, Bang. 2 karat lebih. Iya, ya. Ini ada capnya di sini di bawahnya. Ada, ya? Ada semuanya. Emasnya 750. Emas 750. Nah, di bawahnya lihat tuh. Ada ya. Ini Hong Kong, rangkanya Hong Kong ini. Oh, impor ya? Impor ya. Oke, Bang Faisal. Ah, ini yang pink ini apa nih, Bang Faisal? Ini ruby, Bang. Ruby ya? Ruby, ini emas berlian ringnya. Mm-hmm. Ringnya 750. Ini Hong Kong punya. Kadarnya 750 ya? Ini Hong Kong punya nih, Bang. Oh, dari Hong Kong ya? Hong Jadi impor ya ringnya? Impor ya. Ini import. Micro setting ya, Bang Faisal? Oh, micro setting. Ini berliannya benar-benar super duper ini. Berlian yang bagus ini. Bagus. Cuman batunya di Hitze ini, Bang. Ruby, Hitze ya? Originnya mana nih, Bang Faisal? Birma. Tapi barangnya barang luar ini, Hong Kong. Okay. Nih, kita lihat aja memonya ya, Bang ya. Oke. Okay. Ya, memonya di GRI. Mm-hmm. GRI. Colornya pinkish red. Iya. Yeah. Beratnya 5.56 karat. Iya kan? Iya. Yeah. Cut-nya ke boson, komennya HC minor, origin Burma Myanmar. Ini GRI ya, Bang ya. Di harga berapa nih, Bang Faisal, pabotannya? Ini kita open harga, Bang, di harga 55 juta. 55 juta ya. Iya. Bisa nego sampai habis. Siap. Sampai jadi. Nego jadi. Yes. Oke. Okay. Nego siap. Sampai jadi. Tapi kalau ring memang top ya ringnya. Ya, ring top lah. Oke. Okay. Boleh, Bang, kita yang lain lagi boleh? Siap, silakan. Yang mana nih lagi nih? Perlu, Bang. Saya cari memonya dulu ya, Bang ya. Siap. Ini kita punya koleksi ruby Madagaskar. Madagaskar ya? Ya, Madagaskar. Ini ringnya emas berlian juga, Bang. Berliannya super juga nih, bagus nih, emas 750. Ya. Ringnya dari Hong Kong juga? Ini lokal. Lokal, lokal ya? Lokal. Micro setting ya? Micro setting bagus. Ini berliannya bagus ini. Putih, mm-hmm. bersih berliannya. Ini rubinya, kita lihat aja memonya ya, Bang ya. Ini memo sertifikat ini? Ini sertifikat ini. Sertifikat langsung ya? Ya. Ini identification natural ruby, ya. Mm-hmm. Colornya orange purple red. Wah, orange purple. Beratnya 4.08 karat. Oke. Okay. Ya. Cutnya modified brilliant. Mm-hmm. Komennya no indication ultraman. Ini no hit ya, Bang, kalau no orang hit ya. Ya. Waduh, ini ya, barang ajib bagus nih. Ya. Boleh nih arahin ke sini nih. Boleh. Waduh. Lebih ke merah ya? Ya, merah ya. Ini originnya Madagaskar ya, Bang ya. Berapa nih harganya nih, Bang Faisal? Ini kita open harga di harga 70 jutaan, Bang. 70 juta ya? Ya, 70 juta. Wah, worth it ya. No hit, worth teman-teman. Ini udah termasuk murah nih. Barang kualitas begini susah nyarinya, Bang. Ya, ringnya aja udah berapa ya? Ini batu no hit lagi. No hit ya. Mantap, Bang kualitas Faisal. Kualitas bagus ya. Kita ke yang lain ya, Bang ya. Oke, okay, ya, yang ya, mana lagi nih? Kita... Ini ada deh, Bang, yellow, vivid yellow sapphire, vivid. Wah, gede nih batunya. Iya, gede nih. Tapi ini ringnya masih silver nih, Bang. Oh, masih silver ya? Micro setting ya? Iya, micro setting. Custom ini, custom. Ini tuh. Sri Lanka, Bang. Iya, Sri Lanka. Kita lihat memonya aja ya, Bang, ya. Ya. Sertifikat ya. Ini natural yellow sapphire corundum. Beratnya 7.020 karat. Oh, meja lebar ya. Sepnya cushion mix cut. Iya, yeah, cushion. Ya, colornya yellow vivid yellow. Nah, yellow vivid yellow. Mm-hmm. Komennya hit origin Sri Lanka. Wah, wow. Kualitas bagus, Bang. Nih lasernya. Ini kualitas barang nih 95% lah, bagus nih. Bagus ya warnanya. Bagus, bersih. Bersih ini.
Mantap nih. Berapa nih harganya nih Bang Faisal kalau boleh tahu? Ini kita open harga di 55 juta, Bang. Bagus 55. Nih. Murah ini, paling murah ini, Bang. Wah. Ya, harga segini nih. Mejanya lebar ya. Meja lebar. Keren, kualitas keren. Segini mah harganya murah lah jatuhnya. Murah banget. Iya. Yeah. Untuk kolektor nih murah nih. Iya. Yeah. Oke, okay, next batunya selanjutnya ini apa, Bang? Boleh, Bang. Kita wah, lanjut ke kita lanjut ke white sapphire, Bang. White sapphire ya? Iya, yeah, white sapphire ini. Okay. Ini bagus nih barangnya, Bang. Wah. Colorless. Berapa karat nih, Bang Faisal? Ini 7 karatan lebih, Bang. Ini ringnya emas berlian juga. Emas berlian ya? Iya, emas berlian. Berliannya juga bagus, emasnya juga bagus. Ini white sapphire. Ini kita lihat aja memonya, Bang. Mm-hmm. Memonya. Ini natural white sapphire corundum. Mm-hmm. Beratnya 7.08 karat. Iya. Ya, colornya colorless. Komennya di hit aja nih, Bang. Komennya hit ya? Ya, originnya Sri Lanka. Ini bagus, Bang, bersih barangnya. Colorless itu udah termasuk bersih, Bang, barangnya. Udah kayak berlian ya? Udah kayak berlian. Wah, bagus. Berapa lasernya nih, harga berapa nih, Bang Faisal? Ini kita open di harga 65, Bang. 65 ya, juta ya? Bisa nego. Pokoknya negonya sampai inilah. Sampai jadi lah pokoknya. Siap. Wah. Kualitas barang oke lah ini. Udah kayak berlian. Iya. Kita next. Set ya, Bang. Next. Selanjutnya. Kita punya blue sapphire nih, Bang. Nah, sapphire. Ya, ini ringnya emas berlian juga nih, Bang. Emas berlian. Wah, emas berlian. Ini kualitasnya lumayan bagus juga nih, Bang. Nih kita ada memonya nih, Bang. Nih. Okay. Memonya kita sebutin aja ya, Bang ya. Hmm. Ini natural blue sapphire corundum. Hmm. Beratnya 5.36 karat. Oke. Okay. Ya. Cuttingnya Cassian Micat. Mm-hmm. Colornya blue royal blue. Royal blue ya. Ini udah royal blue ya, Bang. Royal ya. Kalau di komennya hit doang ini, Bang. Hit. Ya origin Sri Lanka. Sri Lanka ini. Ini di harga berapa ya, nih, Bang Faisal? Ini kita open di harga 55 juta, Bang. 55 juta. Iya, murah banget, Bang. Ini emas berlian, kualitas siap. Bagus. Udah royal blue lagi. Wah. Mantap nih. Layak untuk dikoleksi. Oke. Okay. Ini yang apa? Lustun-lustunnya bagaimana? Oh, ini masih ada nih, Bang. Oh, masih ada lagi? Masih banyak nih kita nih. Ntar kita lihat dulu. Nah, kita punya barang bagus nih, Bang. Wah, ini keren. Nah, ini kita punya orange sapphire. Ini sapphire, reddish ya? Orange, reddish orange nih keluarnya nih. Kalau di sininya pinkish orange sapphire nih, natural corundum. Bisa dikatakan paparaca ya. Iya, betul ya. Ini beratnya ya aja, Bang. Ini 4.35 karat. Mm-hmm. Ini clean record, tapi ini udah pasti udah saya buka ini batunya. Udah pernah buka ya? Iya, colornya pinkish orange keluarnya. Di komennya HB origin Tanzania. Color paparaca. Ah, kayak paparaca. Ah, kayak api iya. Dia. Ini ringnya masih perak ya, Bang ya? Oh, perak ini ya? Perak custom. Wah, keren. Ini berapa nih, Bang Faisal nih? Ini kita open harga di harga 45 juta, Bang. Ini karena barangnya langka ini. Iya. Iya. Yeah. Ya, kalau dibilang mahal sih nggak mahal ini. Barangnya langka nih kalau warna kayak gini. Carinya juga susah. Iya, yeah, betul ya. Oke, kita lanjut ke yang lain ya, Bang ya. Lustun ya. Oke, okay. Siap. Kita ini punya lustun nih ada 3 nih, Bang. Oke. Okay. Ini apa nih? Ini dulu aja ya, cat eye ya. Cat eye ya. Cat eye chrysoberyl. Ini, Bang. Sepertinya udah GRI nih, Bang. GRI. Kita sebutin aja ya, Bang ya. Berapa karat nih? Ini 10 karat lebih, Bang. Ush. Iya, bagus barang ini, Bang, tuh, Bang. Kualitas oke lah. Ini natural cat eye chrysoberyl. Ya, kita sebutin aja ya, beratnya 10 karat, 0.30 karat, iya okay. Kan? Shape-nya opal, cut-nya koboson, color-nya greenish brown, komennya no indication of iridescence. Ini apa nih, Bang? No hit. No hit. No hit. Ya, di origin-nya Sri Lanka ini.
Selangkah luston gini berapa nih, Pak Faisal? Ini agak lumayan nih, Bang, nih karena batunya kualitasnya ini golden talinya. Oh iya, nah, talinya golden. Kita open di 175 nih, Bang. 175 ya? Iya, ini kualitas. Bisa nego lah sampai jadi lah. Nego sampai jadi, oke. Ngeri-ngeri. Iya. Cat eye. Kita lanjut ke yang lain ya, Bang, ya. Oke, ini apa lagi nih, Pak Faisal? Ini Natural Blue Sapphire Cobblestone Star. Nah, gede banget nih. Wah, ini sultan banget ya, Bang. Kualitas sternya bagus. Komennya gimana nih? Warnanya, colornya apa ini? Nah, ini kita lihat aja sertifikatnya langsung ya, Bang, ya. Oke. Iya. Yeah. Ini Natural Star Blue Sapphire Corundum. Mm-hmm. Beratnya 14.61 karat. Ini paling besar nih, Bang. Sternya bagus. Ya, sternya kan? Jelas ya, tajam ya. Opal buff top cut dia. Okay. Kalau ininya. Colornya Royal Blue. Royal Blue ini colornya Royal Blue nih, Bang. Nah. Clarity-nya moderate inclusion. Mm-hmm. Yeah. Transparannya transparan, originnya Sri Lanka, ini no hit nih, Bang. No hit ya, corundum ya, dia corundum. Kabuson ya. Iya, no hit. Iya. Ini barang kualitas oke nih. Ini jarang-jarang nih, Bang. Kalau ini tahu nih. Ini harga di 250 juta. 250 juta ya, 1/4 miliar ya. Tuh, layak untuk di koleksi. Iya. Star-nya oke, Bang. Star tajam ini, teman-teman, kalau lihat aslinya. Oke, mana? Kita lanjut ke yang lain ya, Bang, ya. Oke. Kita ada lostun juga nih, Bang, satu nih. Sapphire. Ini bersih. Ini bersih nih, Bang. Ini Natural Star Sapphire juga nih, Bang. Berapa karat nih, Bang? Ini di atas 8 karat. Ini kita jelasin aja, Bang, ya. Sertifikatnya ada nih. Ini Natural Blue Sapphire Corundum. Beratnya 8.36 karat, opal kobosan, colornya blue, komennya no hit origin Sri Lanka. Wah, ini starnya bagus nih, Bang. Ini kebersihannya 90%an lah, Bang. Bersih ya. Wah, bersih ini, bersih banget. Tinggal nih, Bang. Tinggal di. Ini berapa nih, Pak Faisal, barang sultan seperti ini? Ini kita open di harga 55 juta, Bang. 55 juta ya. Yeah. Worth it lah barang seperti ini. Wah, bersih, Bang. Cari lagi tuh. Iya, susah nih. Barang sebagus gini. Star tajam ya. Oh, sternya bagus tajam. Tajam tuh spesisi ya. Oke, ya. Betul, Bang. Mantap banget, Bang Faisal. Cuman ini segitu yang kita review ya. Barang-barang yang layak untuk dikoleksi. Ini sultan-sultan lah, boleh lah ini. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient. Kalau teman-teman mau lihat batu permata, datang aja langsung ke Blue M Square, lantai basement, blok C nomor 275, Arteta Permata. Yang mau sharing-sharing, mau tanya-tanya, nanti nggak apa-apa, gratis kok tanya-tanya batu permata sama saya. Ya kalau mau sharing, mau lama-lama ngopi-ngopi, oke, siap. Nomor WA saya kalau mau menghubungi saya di angka 0813-1899-0011, Faisal, Blok M. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.